Apa pandangan Ustaz tentang fenomena masyarakat luar, terutamanya dari sebelah-sebelah India, Pakistan, Afghanistan datang ke negara kita untuk meminta sedekah? Kalau yang kita lihat dari sudut hadisnya, bila bagi sedekah ni memanglah tak dituntut kita untuk meriksa lebih lanjut. Kita pun belajar dalam bab sedekah dan kita saling sebagai contohnya. Bila orang tu telah bagi sedekah, jatuh sedekah daripada seorang orang kaya, daripada seorang perompak, kepada seorang perempuan zina, tapi semuanya telah termaktub sebagai amal soleh. Tapi yang menjadi kesannya bila kita melihat masyarakat sekarang, seolah-olah mereka yang melakukan perkara ini dapat menjadikan dia satu profession, sindiket, dan menjadi kaya. Kita pun tak tahu, Allahuakbar. Kita pun tak disuruh-suruh periksa. Jadi bimbang dalam suasana masyarakat rosak dalam sekarang ni, kurang ambil kesempatan, dan akhirnya bantuan yang sepatutnya sampai tak juga sampai-sampai. Tapi orang tengah yang usahakan ni mempunyai kepentingan yang besar. Dan antara tanda-tanda yang menakutkan kita ni, bank in dalam akaun saya contoh. Yang kedua, bila berlaku documentation tengok tak sempurna dan documentation lama masih lagi digunakan walaupun dah 5 tahun. Jadi ni adalah indikator yang menunjukkan sifat tidak bertanggungjawab. Gambar-gambar lama lagi masih digunakan padahal usaha tersebut, sumbangan itu mungkin berlaku dah lebih daripada 5 tahun contohnya. Jadi apa pandangan Ustaz tentang konsep sedekah dalam suasana zaman penuh fitnah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Pada pandangan saya, konsep sedekah ini juga menuntut kepada melihat kepada zaman. Dan sebab itu Allah menyebut wa mayyutul hikmah faqad utiya kharun kathir. Siapa yang diberi kebijaksanaan dalam menguruskan kewangan ini, dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Sebab itu saya melihat zaman berzaman menuntut kepada perubahan, iaitu kepada kepastian. Contoh kita lihat sijil nikah kahwin. Dulu tak ada kahwin berhajat kepada sijil, berhajat kepada kita katakan sistem, kerana saksinya adil, masyarakat adil. Jadi bila berkahwin dalam bentuk saksi, wali dah sah. Dan kalau dapat anak pun tak perlu bersijil peranakan. Dulu sistem menerima tersebut. Tetapi bila zaman banyak penipuan, dalaman rosak, khianat berlaku, maka kita menuntut kepada wajib ada sijil kahwin dan sebagainya untuk menjaga hak-hak wanita, anak dan sebagainya. Sebab itu kita melihat sama dengan konsep sedekah. Zaman sekarang ni kalau ada orang-orang luar yang datang, perlu ada satu kepastian supaya sedekah kita tidak jadi sia-sia. Sebab sedekah dia ada matlamat. Syariah kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah, ia ada hikmah dan ada maslahah, kebijaksanaan dan juga maslahah, dan mempunyai matlamat-matlamat yang penting. Kalau kita tidak teliti dalam memberi sedekah, kita bimbang ia sampai kepada golongan-golongan yang menipu. Saya beri contoh satu contoh di zaman kurun 700 Hijrah. Ulama Hanafi tidak mengizinkan isteri-isteri mengikut suami keluar daripada kampungnya pergi bekerja jauh daripada ibu bapa, kerana zaman itu suami banyak zalim. Sehingga mengatakan isteri tidak wajib ikut suami, kerana bukan bertemu dengan nas, tetapi Allah berfirman wala tudharahun, jangan menyiksa isteri. Jadi dengan zaman yang berubah itu menyebabkan ulama berfatwa isteri tidak wajib ikut suami pergi. Makna dia keluar daripada kawasan dia, berhijrah kawasan yang jauh, kerana tidak ada maklumat yang sampai kepada keluarga, takut dizalimi. Begitu dalam konsep kita bermuamalat, bersedekah. Kerana sedekah ia adalah ibadat maliyah, ibadat yang ada konsep muamalat. Perlu diperhalusi supaya kita tidak membina benda yang tidak ada apa-apa. Jadi saya melihat ini satu benda fik yang baru. Apabila yang melibatkan muamalat, kita berhajat kepada melihat kepada objektif, hikmah, mengenal syarat tertentu. Kerana kita bimbang kalau kita bagi bukan kepada orang yang berkelayakan. Memang ada hadis sebegitu, hadis itu dia betul kontak di zaman Nabi. Orang tidak menjadikan ia sebagai satu profession, tetapi zaman sekarang ini menjadi satu gejala yang berhajat kepada pandangan yang sesuai dengan zaman kita. Itu adalah pandangan yang saya rasa sesuai di zaman kita, iaitu bila kita orang minta sedekah yang banyak, kita berhajat kepada tasabbut, bukti, supaya kita tidak menzalimi orang yang betul-betul berhajat. Allahuakbar. Terima kasih atas penjelasan yang diberikan. InsyaAllah kita jumpa lagi di sini yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.